sebuah keluarga yang tinggal di sebuah desa. Ayahnya terbaring sakit dan tidak bisa bergerak. Sementara ibunya berjualan jamu keliling untuk mencari nafkah. Mereka mempunyai dua orang anak. Anak pertama bernama Randy dan anak kedua yang bernama Sarah. Kemudian, Randy pun pulang dalam keadaan yang marah dan berniat ingin mengambil uang ibunya. Salah! Bu! Pak! Randy, kamu dari mana aja? Kok ngabarin ibu? Dari diam-diam, gue capek banget, gila. Bang!
kubur kalian ya dong. Ada tuh loh tuh. Apa? Bapak yang mana? Aku lagi ke jalan seperti itu. Oh yang udah sekarang sekarang ke laut itu ya? Iyalah, yang mana lagi? Aduh, ini oplosannya bikin tenggorokan sakit aja nih. Apa? Namanya oplosan. Gimana usaha lo? Bisa cair segini gak? Ay, jangan kan segini tiap detik gue ini mah. Tiap detik duit lo kagak kere, lo kere. Lo cair gue. Cair apa cair? Lo kalau gue cair, gue beli kos dulu. Ini najis. Ini oplosan nih, enak. Ya udah kalau oplosan kagak enak, duit lo mana, beli kagak. Ya ini mau pakai duit maksud gue. Tiap detik cair lo, tiap detik. Ya bener kok. Gua di sini. Lu denger sini dan gua. Gua di sini tuh mau minum, enggak butuh lah komenan. Dari apa lu? Cuman dari apa lu sini? Lu lihat tempat-tempat kosong gini, atap bolong lagi. Tempat cacing dong. Lihat tuh, kursi rapuh. Atap bolong. Langit bolong-bolong. Kemudian, seperti biasa, ibunya berjualan jamu keliling. Bapak yang sedang ada di rumah mencoba untuk membeli obat sendiri tanpa sepengetahuan dari sang ibu. Ini suami saya. Mobil balik, Bu.
Tak disangka, Sarah pun pulang ke rumah dan terkejut melihat bendera kuning yang ada di depan rumah. Bu, maksudnya bendera kuning di depan itu apa, Ibu? Itu siapa, Bu? Disangka, Randy pun pulang ke rumah untuk meminta uang dan terkejut melihat bapaknya yang sudah terbaring tak bernyawa lagi. Duit kemarin malah gua buang lagi ya. Woi, maksudnya apa nih? Kamu lihat sendiri, ini perlakuan dari kamu. Ini semua gara-gara lo. Lo lihat bapak lo udah gak bernyawa kayak gini. Lo lihat! Terus kokoh, ya berempah. Biar gue belum bisa dapet duit dari lo lain ya. Lo pikir sendiri aja. Bapak lo udah berbaring kayak gini, lo pikir ini bercanda apa? Woi, mikir! Randy kemudian tertampar dengan tertekan suara dan sadar apa dirinya sudah berubah. Pak, maafin aku, Pak. Gak akan pulangin lagi, Pak. Kesalahannya sama, Pak. Selama ini bapak selalu sakit-sakitan. Bapak selalu ngerepotin kamu. Lalu selalu buang-buang waktu kamu. Bapak minta maaf ya nak. Bapak ninggalkan surat ini untuk kamu, Randy. Bapak tulis surat ini karena bapak tahu waktu bapak tidak lama lagi. Bapak harap ketika bapak sudah tidak ada, kamu bisa menjadi anak yang baik ya nak. Nurut sama mama. Kalau dibilangin jangan keluar malam-malam terus. Ini surat terakhir untuk kamu ya Randy. Bapak sayang sama kamu nak. Kehilangan dulu baru menyesal. Enggak, emang kenapa? Karena
kasih. Kenapa kalau sudah kehilangan baru nangis? Namun ketika masih ada tidak pernah nangis. Kenapa harus kehilangan dulu baru punya rasa memiliki? Kenapa harus menderita dulu baru ada rasa sadar? Kenapa ketika masih ada tidak disayang? Setelah tiada baru menyesal atas kepergiannya. Ketika sewaktu ada tidak dianggap ada. Ketika sudah tiada baru dianggap masih ada. Benar gak? Sekian dari kami.